Oke, kita gak usah banyak cincang, gak usah banyak basa-basi. Jadi konten hari ini kita punya rencana buat kemana? Hari ini puasa gak? Puasa gak? Wah, puasa. Karena mereka semuanya puasa, kita akan pergi berangkat lari maraton 17 km. Enggak. Oke, enggak bercanda, kita akan pergi berangkat cari Akjul. Oh, dibawa. Ramadan. Belum cari takjil kan, makeover dulu. Double aja ya? Capek, fokus kutang baju. Enggak, dia biasanya bukannya pakai celana. Kenapa langsung cangcut sih? Kenapa langsung cangcut? Malu sama kamera, malu. Ini. Masukin. Ini. Salah. Oke. Okay. Gua enggak bisa nih diisi. 1, 2, 3. Loncat. Belum dibuka sih kaosnya. Udah kuat. Wes gila. Segini kan sedai ini. Set. Gua pakai ini enggak masalah, Bre. Enggak masalah. Bagus sih pakai peci. Asik, Pak Haji bulan Ramadan. Kasih tahu dulu Yan. Goyangan Ramadan. 1, 2, 3. Maraban ya Ramadan. Udah deh. Gak usah banyak kecet. Kita berangkat mencari takjil. Let's go. Bude yang biasanya tempat kita makan nasi siang-siang ganti profesi hari ini. Oh iya. Bude ganti profesi, Bude. Hah? Ganti profesi. Iya, ya, kalau puasa begini, Mas. Kalau hari biasa baru ya. Ntar habis lebaran. Oh iya, helmnya buka dulu, Ngap. Pak Haji. Kita makan apa, Pak Haji? Mau beli apa? Iya, sikat Pak Haji. Cobain dulu ya, enak kan? Iya nih, cobain dulu. Enak enggak? Cobain dulu. Kalau enggak enak enggak usah bayar. Nah, makanya Bude cobain dong. Duh, cobain dulu, enak enggak? Rasa. Kalau ini aku Bude. Ini sih ayam, Mas. Yang ini? Ketan ayam. Odol. Ini enak, ketan wortel. Ketan wortel ayam, odol. Ketan wortel ayam. 1, 2, 3, 4. 30 kembali 20. Ini. Oke. Okay. Ya. Dijamin enak yang itu tuh. Yang ini. Pastel. Ini enak, oh, ini enak. Oh, pastel. Daging ya? Iya, itu daging. Enakan ayam. Ayam penyet, Bude. Ayam penyet ntar habis lebaran. Pastel dijamin enak. Ini sama apa? Pastel. Pastel. Pokoknya ini, Mas, yang ini yang isi ayam-ayam enak kalau doyan ayam ya. Doyan. Dan puasa enggak? Puasa enggak? Eh, puasa. Kalau enggak puasa, puasa makan dia. Oh. Aji masa enggak puasa. Aji nih, Bro. Ambil. Mas singgir sedikit. Pak Ade. Nih. Tapi kalau ngambilnya salah harus ya. Salah tangannya kebalik. Tangannya salah. Nih. Ini mega. Dia kan emang kidal. Oh iya. Tapi sih lupa. Dihargain aja sih orang kidal. Nih, pisah aja yang sosis solo ntar kepenyet soalnya. Ini sosis solo. Iya. Oke. Isinya ayam-ayam aja. Nah, itu ayam penang wortel. Udah dibilang itu kan dipisah. Pastel kenapa dimasukin sih? Pastel gampang hancur, Bang. Sambelnya ini mau banyak apa sedikit? Dadar gulung apa? 2 ton boleh, Bude. 2 kilo. Iya, ini. Lontong agak mau lontong. Itu
sambil dihitung ya, ntar ngitung lagi. Empat. Empat kali empat. Tiba-tiba empat loh. Bang. Ini yang mantap yang mana? Ini beda bu deh. Ini kan sayur. Sama. Ini mayones. Mayones, oke. Okay. Mayones pedes, mayones nggak pedes, masih nggak pedes. Mau nambahin ini? Nggak. Bonus. Ini nggak mau. Bonus. Itu tuh ambil. Nggak, sebeja-bejanya sekarang. Jangan. Makasih. Makasih. Ya. Emang kalau puasa bukanya gorengan semua. Gitu emang. Orang Indo. Gorengan opening doang. Ya kalau gorengannya sebanyak ini gimana openingnya? Itu opening. Di jalan kita ambil satu-satu bisa nih Rung. Lu mau ngekir mana Rung? Mana? Lu mau ngekir gorengan mana Rung? Di Soles. Lu di Soles? Iya. Ya nanti gua pasti lu kroket. Angkat tangan. Tiba-tiba. Makan semua, semua ada. Angkat tangan. Weh Rung, pastel hilang satu Rung. Hah? Pastel hilang satu. Jatuh kali, jatuh. Pasti hilang satu. Jatuh. Hah? Gak tau. Malu dong. Tadi gak nyeluk, gak nyeluk aja kenceng tadi di situ tinggi banget sih. Blok gitu. Gak tau kita. Gila. Semua dijajarin sama dompet gua. Makasih. Apa gue? Mencuri mas, lah, mencuri. Tapi gue jadi ikut-ikutan anjing. Swiper. Saya doakan semoga anda menonton konten ini sebelum buka puasa jam 3 sore gitu, lagi panas-panasnya. Nih, saya ingin mendoakan anda, semoga anda yang menonton konten ini jam 3 siang atau jam 2 siang. Lihat nih, tuh. Rusak. Aji. Lu. Puasa bohong lu. Kenapa? Rusak. Yang, hei, puasa. Puasa. Gak boleh marah-marah. Oh iya. Iya. Puasa. Gak boleh. Puasa. Oh iya. Puasa. Gak. Gak mau. Apa? Kenapa? Enggak, pulang. Buka di jalan aja, buka di jalan. Nyari yang bagi-bagi takjil yuk. Bagi-bagi takjil. Ayo. Di sini lama amat.
Yuk, oh dulu. Ya udah. Ya udah. Ya. Dimaafin udah. Ya udah. Dimaafin. Ya udah. Oke, udah lama nih kita kembali lagi buka puasa bersama. Siapa kali ini, Pak? Iya, ini Bapak dengan Bapak siapa nih? Ketua Umum FIFA. Iya, benar. Ketua Umum FIFA. Jauh-jauh nih dari Brazil ya? Iya, benar. Oh, Qatar. Enggak, Ketua Umum FIFA dari mana? Asal mana? Kantornya di Rusia. Dari Rusia. Ngeri Bapak nih. Gimana perjalanan Pak dari Rusia tadi, Pak? Soal kabar yang beredar sekarang ini kan lagi booming banget nih. Tuan rumah Piala Dunia harusnya di Indonesia tapi enggak jadi. Jadinya di mana, Pak? Di Peru ya? Atau di Uzbekistan? Atau Pakistan? Atau is? Istana negara. Ah, udah enggak sebut. Gimana, Pak? Menurut Bapak ini ada apa sih, Pak? Kenapa sih, Pak? Kenapa dibatalin, Pak, di Indonesia, Pak? Oh, karena banyak unsurnya, ada unsur politik, ada unsur agama, ada unsur apa lagi, Pak? Unsur lontong sayur. Piala Dunia U20 gagal perkara lontong sayur. Saya dengar nih, Pak, Ketua PSSI katanya ngobrol sama Bapak meeting di Qatar. Itu benar, Pak? Oh, benar, tapi enggak dibawain rendang. Ya, benar, enggak dibawain rendang ya. Bapak saya lihat nih. Lemes banget, Pak. Kenapa? Oh, puasa. Lemesnya puasa. Oh, Bapak puasa. Ketua Umum FIFA dunia ini puasa ternyata. Iya, Bapak sebagai muslimah nih ya. Sebagai muslimin yang sebentar lagi ini lama banget sih ini enggak buka-buka. Dari tadi gua udah mau nyedot ini nih. Bapak nih sebagai muslimin nih, Pak. Bapak sebenarnya setuju-setuju aja enggak kalau timnas Israel itu bermain di negara Indonesia, Pak? Iya, setuju enggak, Bapak? Iya, Bapak setuju enggak? Oh iya, sebenarnya tuh banyak juga salah dan benarnya karena takut membuka gerbang apa, Pak? Bukan gerbang komplek, Pak, bukan. Gerbang nanti takutnya banyak teror masuk kalau. Tapi kan kita nggak boleh underestimate, nggak boleh negative thinking dong, Pak. Ini kan pekan raya Akbar dalam bermain bola. Bapak suka main bola nggak? Bapak Ketua Umum FIFA tapi nggak suka main bola, Pak? Sepak bola, Bapak suka sepak bola nggak? Enggak. Ya nggak, ya gimana ya, job aja kan. Nggak salah. Ya kan yang punya jarum juga nggak ngerokok, enggak. Bapak kan udah profesional aja ya, Pak ya. Bapak ditunjuk sebagai Ketua Umum, ya Bapak nggak perlu suka main bola ya kan? Iya. Bener. Yo, Pak, sembari menunggu azan, Pak, kita buka dulu nih, Pak. Ini asli Indonesia loh, Pak. Sop buah namanya. Tolong dibuka, Pak. 2 hours later. Ini namanya sop buah, Pak, atau es buah tuh, Pak, pinknya tuh, Pak. Sembelih kete nih, Pak. Pak bisa. Halo.
Alhamdulillah. Buka puasa juga. Amin. Aduh, agak gemeteran nih. Bukain Papuanya. Yang punya FIFA dunia. Ya. Tumbangan itu. Yo, buka dulu, Pak. Air putih dulu, air putih dulu. Mantap. Mau yang mana dulu, Pak? Mau yang mana dulu, Pak? Mbak Panjagung. Ini tahu, ini martabak, ini risol mayo. Mau yang mana? Oh, bakwan, sikat. Yang pakai ini dong. Pakai ini. Emang enak? Iya sih. Coba kali, coba kali. Enak rasanya. Enak. Tuh. Oh. Di tahun lalu emang begitu ternyata. Iya, gua kira tahun lalu. Emang doyan ya, Pak ya? Selera ketua umum FIFA beda, Bro. Russian style. Kita cobain nih Russian style. Bakwan pakai sop buah dan buah naganya nih. Enak. Ini Bapak harus cobain, Pak. Ini enak banget, dalamnya full ayam. Kata Bude tadi harus masukin satu cabenya. Kita berbukalah dengan sosis solo. Sosis solo pakai ini, Pak. Enak, enak ya? Enak. Ya gua enggak mau kalah pakai ini juga. Sop buahnya, dia warna pumping begini tapi kerasa oily. Kenapa sih agak-agak berminyak ini? Tadi kan celup. Ciri khasnya ya? Iya benar. Dia langsung dia cernanya cepet. Ini namanya risol mayo, Pak. Bapak pernah makan ini nggak di Rusia? Belum kan? Bapak harus coba. Lihat nih, Pak. Pak, lihat, Pak. Dilihat, dilihat. Tuh, ada mayonesnya, Pak. Cobain, Pak. Ya. Biarin. Enggak dong, enggak dicocol ke sini. Enggak ayah. Penganjing lu. Enggak tahu gua. Sini lu. Lu tanggung jawab lu sini. Pala lu sini. Pala lu sini. Tanggung jawab lu. Nih, buah baru nih. Mana nih? Ya. Yan, pakai tangan, Yan, pakai tangan. Yan, tolong itu. Tolong. Nah. Kunyah. Jangan lepas bom. Jangan lepas bom. Jangan dilepas bom. Enggak. Kalau lepas kau kusuruh makan ini 15 biji. Ya. Tadi ngobrolin sampai mana sih, Pak? Tadi kita, Pak. Tadi terakhir ngobrolin apa sih, Pak? Pak. Kan ke sini. Jangan di itu ini, sini. Mana sini? Nah, sikat. Bapak mungkin itu takutnya agak berlebihan sih, Pak. Kita kan juga punya sistem keamanan yang baik di Indonesia, Pak. Saya ngajak ngomong, Pak. Pak. Saya ngajak ngomong. Pak, saya ngajak ngomong, Pak. Pak, Bapak Presiden FIFA. Iya, saya ngajak ngomong, Pak.
Tapi mungkin itu bapak takutnya agak berlebihan sih pak. Iya tahu pak. Beberapa kali, 1-2 kali Piala Dunia emang gak dipindah tangankan ininya. Tapi kenapa? Kan ini banyak pak. Masa depan pemain bola di Indonesia ini banyak pak. Jadi sirna. Oh, jadi dia minta maaf sebesar-besarnya kepada timnas U20 yang banyak yang merasa kecewa karena keputusan ini adalah keputusan yang paling baik dan paling bijak katanya bapak. Oh gitu juga pak. Oh karena rekonstruksi di Indonesia juga masih kurang katanya, kurang takut belum siap ya pak ya. Untuk nanti menerima kedatangan turis-turis katanya masih kurang kuat rekonstruksi industri fundamental Indonesia masih kurang ya pak ya. Komandan harus siap. Komandan harus siap. Oke lah. Jadi itu keputusan Bapak Presiden kita. Untuk segala aspek-aspeknya, tolong maaf dimaklumi. Kita harus kembali fokus lagi ya pak ya, kepada tujuan-tujuan hidup kita, kepada masa depan kita, kepada keluarga-keluarga kita. Kita lebih fokus aja. Udah kurang-kurangin lah, saling mencaci maki, saling menghujat ya pak ya. Oke, thank you semua buat yang udah nonton di sini. Thank you banget yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Kalian emang cabut banget. Thank you banget yang support kita. Thank you banget buat kalian yang subscribe, yang bantu like, bantu komen. Thank you semuanya. Bapak next agendanya apa, Pak? Loh! Rapat sama petinggi-petinggi Real Madrid. Sama yang punya Real Madrid maksudnya. Lanjut pak, makan. Oh ya,